Oke. Ya. Oke, kembali lagi dengan kita di video reaksi Bodoh Squad. Oke. Hari ini kita akan mereaksikan video dari Bang Eko dengan siapa? Yen. Yen yang dari Jerman. Oh, saya kira dari Mars. Siapa? Bule gila. Bule gila. Oh, bule gila. Wah, Jerman. Dari negara yang sangat jauh, dia kesini untuk menyanyi rapper, mencari peruntungan, ternyata visanya habis. Dan dia harus balik ke Jerman. Tapi dia tetap berkarya. Oke, bisa dengar kabarnya begitu. Cuma kali ini kita akan lihat bagaimana videonya antara Bang Eko dengan si Bian itu kolaborasi. Segera. Judulnya apa? Masa depan. Menata masa depan. Bagaimana masa depan? Gue gak punya masa depan. Gue punya future. Mau apa sih? Jelas. Oke, okay, kita mulai. Masuk aja play. Masa depan. Gue pengen kayak gini. Itu kenapa di blur ya? Bajunya mengandung unsur sara gitu. Sponsor. Oh iya. Kalah. Aku mana? Iya, masa. Aku satpam. Mana satpam lo? Satpam gue yang ada anjing. Lo punya satpam tunjuk gimana satpam lo? Gue Leo juga. Jodiaknya. Tapi siapa yang kelinci? Gue makan. Oh, kelinci mungkin zodiak Cina ya? Mungkin. Lebang kebulan ya? Iya. Lain sama batu. Lo jangan nunjuk gue juga di sini. Kamu jadi babu. Kalau aku zaman milenium. Kalau udah gue zaman now. Jadi zaman dinosaurus. Oke, persetu. Saat yang lain berhenti. Iya. Aku pilih untuk tetap maju. Hai. Iya. Saat orang-orang membenci. Iya. Ini siapa? Eko Sio. Aku masih punya energi. Hei. Ini zaman batu. Iya. Nojok tuh gue aja terus. Tapi masih ambisi. Pengen jadi musisi. Aku bilang permisi. Kasih obat sini. Lu sehat. Jangan telat. Ibarat bumi kau itu flat. Obat aku kau butuh. Masih di bawah sebatas langkah untuk jadi buah kau butuh. Yo, kita pesan roket juga nanti. Kita ke Mars aja ya. Gue mau ke Jupiter apa deh. Jupiter? Oke, kita berangkat. Kita ke Jupiter. Jet. Naik motor. Apa? Receh banget ya, receh. Gue ada liat seluruh yang apa ya tadi. Jangan disebut juga. Kita masa depan. Zaman batu nih, kata orang zaman batu. Bodoh amat.
kita masa depan. Lain zaman batu, tidak ragu-ragu. Kamu jadi babu. Nih beatnya saya suka. Wih, gue aja terus. Kayak ada vokal-vokalnya. Oke. Wow, kita masa depan. Kebetar lagi. Enggak, slow saja. Jangan nanti kamu jadi batu sih dikutuk nih. Ya, kamu juga jadi. Oh, oke. Okay. Bagaimana kamu meresapi liriknya? Menurut gue sih asik, keren, dan flow-nya bagus juga, dan mana yang jelasinnya? Yang jelasin dong. Gue baru tahu itu rapper yang lagunya itu. Coba jelasin apa yang mana? Yang belajar sama Damsi itu ada yang dihapus dari YouTube. Oke. Gak pernah ceritakan. Dihapus nggak, katanya dihapus tuh. Gak tahu, nggak ada sih di searching itu, nggak ada. Iya. Tapi saya pernah nonton sih. Saya pernah nonton beberapa saat juga Wijian itu bikin. Kalau masuk titik bolong, ngentot. Ya seperti itu. Ngentit. Kalau masuk titik bolong, ngentit. Nah itu lagunya. Budal pengen kita lihat juga sebenarnya. Nanti deh kita ajak ya bocah-bocah SMP buat ngelihat videonya gimana. Jangan. Oh, jangan ya. Nanti jadi akai. Jadi akai. Salah berarti. Kalau sesuai yang dewasa juga yang ngelihatnya. Ini masalahnya YouTube enggak ada batasan sih. Gimana ya? Cuma orang-orangnya pintar saja. Ya sebenarnya. Oh ya, saya lihat tadi liriknya di bagian Bang Eko. Ya. Ada sedikit ini sepatu Yeji, baju limited edisi. Itu ke mana ya? Kayaknya ke orang-orang yang sering memamerin sepatu deh kayaknya. Gimana menurut lu? Ya mungkin kalau gue sih no comment, soalnya gue enggak punya Yeji. Mana ini kita pakai sendal. Lu aja pakai sendal. Pakai Nikon. Kita tampol mukanya biar blow on. Oke. Oke, itu saja. Jadi lagu ini berbicara tentang masa depan dan zaman dinosaurus. Masa bukan depan gitu. Maksud dari lagu ini mungkin dia kayaknya nyindir seseorang kayaknya. Iya, kayak nyindir seseorang. Iya. Yang penuh ambisi. Tapi kayaknya siapa? Apakah cuma sedikit sensasi yang mereka buat saja ya? Mungkin begitu. Biasa kan kalau orang kayak gitu bikin lagu-lagu kayak gitu. Biasa. Tapi nice kok. Nice, lagunya bagus. Yeah, alright. Nice. Kita suka dari musik, dari flow. Aku suka bagian flow Bang Eko itu asik, enak. Ada flow-flow nyanyian tuh suka itu. Agak R&B gimana gitu. Salah, pokoknya jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. You know bodoh squad. Itu nanti akan kita bocorkan apa artinya bodoh squad. Bukan cuma bodoh dan squad dan bodoh amat. Tapi ada artinya. Yeah. Okay. Kita dari Bottle Squad. Skur. Sampai jumpa. Ya, telat anjing. Aduh.